Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel, geng. Okey. Macam biasa, geng, sebelum tu kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, geng. Hari ni aku meneruskan misi mencari ikan tebal pipi episod 22, geng. Lokasi aku dekat alam, geng. Kalau kau tengok episod 21 itu, aku mancing kat sini dapat ikan jenak. Bolehlah dalam sekilo lebih. Aku pakai umpan beronok. Jadi hari ini aku repeat balik. Aku pakai umpan beronok, geng. Dua-dua ini aku pakai beronok. Untuk mancing ini aku buat dua pasang rod. Jadi dua-dua tu aku akan pakai beronok lah. Beronok pun aku buat tak banyak, ada 7 ekor. Sekarang ni air cantik, geng. Air dah mula jalan pasang. Cuma cuaca agak tak berapa cun lah, geng. Sebab pagi tadi hujan lebat. Lepas tu sekarang ni panas terik, geng. Panas, bau nak naik, kan. Air cantik ke, geng. Oh, memang air dia ni. Yeah. Jadi kita pasang umpan. Lepas tu jom kita buat palingan untuk pagi ni, geng. Moga hari ini boleh mendatangkan hasil, geng. Tidak mendatangkan penat. Mantap. Okay, geng. Umpan aku dah pasang. Inilah nama dia. Ulat pasir aka beronok aka, banyaklah nama dia. Kalau korang tahu apa-apa nama benda ni, umpan ni, kau komen, okay. Jadi kita pasang, lepas tu kita buat palingan untuk pagi ni. Puh. Dah buat balingan untuk dua batang rod aku. Cuma untuk beronok ni, geng, dia punya kelemahan dia memang lambat lah. Kalau ada ikan sisik besar makan, baru boleh strike. Kalau ada anak-anak ikan sisik tu pun hancur kat, geng. Itu kelemahan dia lah, lambat. Kebaikan dia, geng, kalau ambil mati tonggeng dia. Okay. Jadi memang lama ni, geng, nak tunggu ni. Aku tak tahu macam mana. Jadi kalau ada strike nanti, aku akan on kamera, okey? Untuk menjimatkan bateri, geng. Mantap. Okey, geng. Sekarang ni rod aku yang ni, rod killer ni, ada makan. Ada ketuk. Aku tak tahulah. Mungkin anak ikan kot. Dia ada ketuk. Kejap lagi bagi dia tunduk, baru kita angkat. Sebab beronok ni dia lambat habis, geng. Jadi aku tak risau sangat. Bagi dia ketuk-ketuk can, baru nanti mungkin bapak ikan datang. Mantap. Kita tunggu, geng. Okay. Ada ikan, aku tak tahu ikan apa tadi melompat ni besar, geng. Ada siakap pun ada kat tepi batu ni lah, kalau korang perasan nampak ni. Asal orang melompat. Aduh. Aku nak pergi tegangkan tali sikit, geng.
Alhamdulillah, geng. Lepas saya aku ikan duwi. Kita buka, kita lepaskan dia balik, geng, okey. Dia bukan ikan yang kita nak. Kalau sisi okey lah. Duwi ni kita lepas lah, bagi dia besar sikit. Okey. Alhamdulillah, geng. Dah lama size, geng. Kena papan. Mantap. Mak geng. Dia dah pasang jaring geng pula. Tapi tak apa lah, jauh. Pasang depan tu geng. Daripada pantai aku rasa dalam 300 meter. Okey lah, boleh lah, boleh lah. Tak apalah, biarlah. Sebab jauh geng. Baling pun tak sampai tu kan, jauh sangat. Mantap. Okay geng, aku nak kongsi sikit lah. Aku bukan nak ajar korang, sebab ilmu mancing aku ni tak banyak, geng. Aku nak ajar korang. Aku percaya yang tengok video aku ni banyak lagi master-master sipu-sipu yang pro-pro, bab-bab mancing pantai kan. Diorang lagi hebat daripada aku. Aku ni baru belajar, geng. Tak ada apa pun aku nak kongsi bab-bab mancing ni. Cuma yang mana aku tahu, yang mana aku diajar, aku sampaikanlah ilmu tu kan. Kata jangan kedekut ilmu kan, ilmu yang bermanfaat ni jangan kedekut. Esok dia akan ada, orang kata, ada hikmah dia, ada kebaikan dia lah, kalau orang guna pakai kan. Jadi untuk buat video geng, video YouTube, korang mesti tertanya-tanya kan. Itu aku dah cerita pasal aku buat video dekat aplikasi CapCut. CapCut satu aplikasi untuk edit video lah. Jadi bagi aku, bagi aku bukan untuk semua lah, bagi aku CapCut ni bagus, mudah digunakan. Cuma masalah dia kena beli, yang pro-pro tu kau kena beli. Aku cakap tu terang kan, sebab kalau kau tak beli,
Maknanya video kau akan kurang sikit lah kualiti dia, kecantikan video tu, kehalusan dia kurang lah. Tapi macam aku tak beli pun kan. Aku pakai aplikasi tu yang sedia ada je. Fungsi basic je aku pakai. Tapi kita pandai adjust-adjust sikit lah, buat-buat sikit, bagi dia elok sikit. Itulah untuk aplikasi CapCut. Jadi untuk aku merakam video pula geng, okay, macam yang sedang rakam sekarang ni, aku guna DJI Osmo 3 geng. DJI Action Osmo 3. DJI ni sebab aku tak pernah pakai pun apa-apa perakam yang lain sebelum ni selain daripada handset. Jadi ni first aku pakai lah DJI ni. Okey lah geng, sebab aku pakai aku rasa okey lah kan. Kalau korang pakai GoPro ke apa yang mahal-mahal 360 tu ke pun okey je kan, tak ada masalah. Ikut pada kemampuan kita lah. Macam aku, aku mampu yang ni je, aku pakai yang ni lah. Bila aku dah pakai aku rasa okey lah. Mungkin kalau aku pakai yang lain yang lebih mahal, mungkin tu pun okey kan. Ni level aku lah apa DJI ni. Jadi untuk video, kualiti video dia memang cantik geng. Dia rakam video tu tajam lah, orang kata gambar tu berkualiti lah, sehingga 4K. Tapi macam aku beritahu yang lepas, aku tak boleh rakam, aku tak boleh upload video 4K disebabkan handset aku hanya support 1080 je. 2K pun tak boleh. Handset aku dia cokia sikit. Handset biasa kan. Jadi tak boleh support lah yang besar-besar kan. 1080 tu pun dah paling hebat lah handset aku tu. Okay, insyaAllah ada rezeki nanti aku cuba cari yang boleh support 4K pula kan, untuk edit video. Kita cubalah. Jadi kalau kau nak pakai action kamera yang orang kata murah, orang kata sekali beli boleh pakai lama kan, berbaloi dengan bajet, untuk yang beginner yang baru bermula macam aku ni, pakailah benda-benda yang kata tak kayangan sangat kan, tak mahal sangat. Lepas tu janganlah murah sangat. Murah sangat ni memang geng bagus, cuma takut tak tahan. Lepas tu kualiti dia pula tak ada kan. Sebab kawan-kawan aku banyak nasihat, alang-alang cari yang okey sikit lah, jangan cari yang mahal-mahal sangat, dan jangan cari terlampau murah sangat. Ikut bajet kita lah kan. Tapi kalau tak ada tu, ikutlah, ikut korang lah pakai bajet. Tapi aku recommend kan carilah yang orang kata bagus sikit lah, yang boleh pakai kan. Untuk DJI ni, suara dia geng, dia banyak function geng. Aku pun tak habis study lagi untuk DJI ni. Kalau orang yang pro tu dia dah tahulah pakai set macam mana kan, untuk mancing malam. Okay geng, ada makan. Aku tengah sembang dia makan. Aku biar dia pokok. Untuk mancing malam ada setting dia, cuma aku tak pandai nak setting. Itu aku buat-buat tak jadi. Tapi kalau tengok dekat YouTube tutorial dia buat tu, jadi geng, memang cantik. Pencahayaan sikit je tapi gambar tu terang kan. Kelebihan dia lah. Macam aku tak pandai sangat setting. Aku akan cuba lah belajar untuk setting malam pula. Sebab lepas ni aku ingat nak main malam, nak buat video malam. Jadi aku akan cuba setting kat sini, tengok kualiti untuk video malam. Kalau kau tengok video-video malam aku yang sebelum-sebelum ni, tak cun geng. Aku tengok pun tak syok lah, tak syok. Dia pencahayaan kurang kan. Jadi lepas ni aku akan cuba setting untuk macam malam, pakai DJI ni dengan pencahayaan biasa tapi kualiti video mantap. Okey. Kali ikan tak tahu pergi mana geng. Senyap ini. Okey, ada ikan besar kat depan kot. Jadi ikan-ikan kecil ni semua dah lari. Lepas tu ada jaring tadi, pasang tadi abang nelayan tu pasang jaring. Tu pun salah satu faktor kat kot kan. Ikan sebab belah sana, belah ujung sana geng, belah ujung batu tu, jaring dia melintang ke tengah geng. Macam ni lah menyekat.
So beratus nak strike ikan besar tu, tak tahulah, macam kurang kan. Tak apalah geng, macam aku cakap, kita tunggu dalam pukul 11, 12 macam tu. Kalau tak ada juga, kita balik lah. Okay, aku kongsi tadi ilmu tu sikit. Bukan ilmu lah, orang kata apa yang aku pakai, apa yang aku pakai, apa yang aku guna untuk membuat video. Itulah benda dia. Aku pakai kamera DJI Action Osmo 3. Lepas tu aplikasi yang aku guna untuk edit video, aku guna CapCut. Untuk aku edit video tu pun aku guna headset aku. Aku tak guna laptop. Tiga benda yang aku pakai, geng. Lepas tu aku post dekat YouTube. Ya, geng. Dan ni kita sambung lah. Kita tengok pancing kita. Tadi ada makan, ada ketuk. Tengah aku menyembang, dia makan. Dan aku tak menyembang, dia tak nak makan. Tengah aku menyembang, dia makan pula. Okey lah tu, rezeki lah kan. Tapi satu lagi yang aku nak pesan. Kalau kau beli kamera DJI Osmo Action 3 ni, okay, pastikan kau beli bateri 2 biji lah, ataupun 4 biji, 3 biji. Macam aku, aku beli dapat 1 biji je geng bateri, dia memang bagi. Jadi untuk aku buat video yang panjang tanpa off, bateri boleh tahan lebih kurang dalam 20 minit ke 15 minit geng. Ataupun paling lama, paling lama kalau tak kena panas, setengah jam lah. Kalau korang yang buat video tak mati-mati rakam kan, kau baik, kau carilah 3-4 biji bateri supaya dia boleh rakam lama sikit. Macam aku, aku pakai satu bateri je. Jadi aku ambil part-part yang penting je, yang aku perlu rakam, bawa aku rakam. Kata aku akan offkan dia, ataupun dia off sendiri. Cuma jangan berjemur, geng. Dia kalau berjemur, bateri cepat panas lah. Lepas tu dia akan cepat habis. Benda ni kena berteduh di bawah payung. Ataupun carilah tempat teduh kan. Jadi aku ni pakai payung ni, okey lah, dia kurang panas sikit. Okay, itu saja yang aku nak sampaikan. Jadi kita teruskan memancing. Mantap. Okay, geng. Panas. Okay, geng, sekarang ni dah pukul 9 lebih, kat pukul 12. Jadi tak ada strike, geng. Tak ada strike tebal pipi, tapi aku strike ikan lain. Aku ada strike gelama, lepas tu aku strike dui dari seko. Tapi dui tu aku dah lepas lah, kecil sangat. Lepas jaring tu tadi masuk, geng, tak ada ikan makan, geng. Senyap. Ada ketuk-ketuk pun sikit je, lepas tu senyap terus. Taklah, tak ada rezeki aku lah. Okay, lepas ni aku try main malam pula. Dia tanya bidara, aku nak tengok sana boleh dapat tebal pipi tak boleh. Jadi terima kasih, geng, kerana selama ni korang sudi support channel YouTube aku, Man Baku Channel. Aku doakan semoga kita semua, geng, panjang umur, muar rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay, kalau korang rasa video aku ni best, kau share-share lah, okay. Terima kasih kepada korang semua. Aku tak boleh nak balas jasa baik korang. Hanya aku boleh ucapkan ribuan terima kasih daripada lubuk hati aku. Okey, geng. Jumpa lagi di next video, geng. Assalamualaikum. Bye bye.